Tu dia gas mi dia banyak eh. Lauk dia dalam dia isi ketam, fishball, udang. Subscribe korang ting ting ting. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam Nazira channel. Tenet. Okay guys, malam ni kita makan dekat Fairus Tom Yum Seafood. Di Pasir Putih ni. Fairus Tom Yum Seafood ni ada dua eh. Satu dengan nombor dua. Nombor dua tu tutup. Yang viral tu nombor dua. Tapi yang satu dibuka, so kita try lah makan yang nombor satu ni guys. Jom. Okay guys, Nazim tengah makan sup ayam dia. Macam mana sup ayam dia, Jim? Tak guys. Okay, tu ibu punya dah sampai dah. Yang dicari-cari. Ibu ngidam nak makan kerabu Maggi guys. Memang menarik kerabu Maggi dia. Okay. Jana pun tak sabar nak makan. Okey, jom kita makan. Memang terbaik guys kerabu Maggi dia tu. Ibu dah lega tak? Dapat. Lega guys ibu lah. Ngidam lah. Lama mencari nak makan kerabu Maggi tapi nak kat Kelantan. Okey, semoga minta doa semua subscriber doakan Ibu Nazim Jana bersalin dengan mudah. Sian normal dipermudahkan urusan semasa bersalin nanti. Okey guys. Terima kasih atas doanya. Apa guys? Abang nak air sikit dah. Macam mana air dia dek? Okey. Okey. Cawan besar guys. Okey, tu dia Nazim. Oh, Nazim pun dah sedap kan. Boleh? Adik tak tuang? Okey, macam mana? Apa tak boleh cukup? Kelabu dah. Pedas tak? Pedas. Ibu pedas masam memang dia nak kena ada eh. Ibu Nazim ni. Okey, kena dengan selera dia. So, subscriber semua boleh datang ke Fairus Tom Yum. Di Pasir Putih dia ada dua. Fairus 1. Fairus 1 dengan Fairus 2. So, Fairus. Kita pergi ni yang Fairus 1 lah. Fairus Tom Yum sahaja. Okey. So, datang ke Pasir Putih boleh datang sini makan kat sini. Puan perlahan makan. Wah, dia kalau Nazim selera tu maksudnya memang sedap guys. Okey, tu lagi satu guys. Kita punya nasi goreng paprik pedas. Kita order yang pedas semua guys. Okey, tu dia guys. Jemput makan. Portion dia pun banyak eh. Di Fairus Tom Yum Pasir Putih. Boleh datang sini, boleh makan kat sini. Memang terbaik lah. Kita pun tengok, datang sini pun tadi kita tengok review dekat Google eh. So memang suggest kat sini lah. Okey, jom kita makan. Guys, yang nasi ni kan macam nasi bonji. Okey, jom kita try rasa. Oh, memang sedap. Tu dia guys, mi dia banyak eh. Lauk dia dalam dia isi ketam, fishball, udang. So memang banyak ah kerabu Maggi dia ni. Dan rasa tu memang ada sepedas masam semua rasa sedap. So boleh try eh. Kerabu Maggi di Fairus Tom Yum Pasir Putih. Memang terbaik. Okay, jom kita makan. Lepas tu kita rehat. Esok kita nak jalan lagi guys. Okay guys, kita dah siap makan di Fairus Tom Yum. Okay guys, Fairus Tom Yum ni ada dua kedai. Fairus Tom Yum dengan Fairus Tom Yum 2. Okay. So kita tengok berdasarkan Google tadi. So ni rating kedai yang tinggi lah. Nasi dia pedas. Tapi Nazim makan banyak. Jana pun makan banyak. So memang boleh makan dan dia bukan saja masakan panas, dia ada juga western kat sini. So yang bercuti di Kelantan boleh cuba di Fairus Tom Yum di Pasir Putih ni. Okey. Kita jumpa dalam video seterusnya hari esok. Okey guys, bye. Bye bye. Jangan lupa subscribe.